Kerana Allah pada barisan nasional, dia tak boleh terima kenyataan kekalahan dia. Bukan sahaja kita, seluruh semenanjung dengan semua penipuan dalam perniagaan yang lalu, pengundi hantu, media yang dikuasai, masih parti-parti Perakatan Rakyat benar. Lebih daripada 50% uli di semenanjung. UMNO Negara Nasional sekarang dipertahan semata-mata dengan sokongan Sabah dan Sarawak. Dan bila ada sekiranya yang terpakai Sabah dan Sarawak, mereka dah mula kerasan. Rakyat dah meluat dengan pimpinan UMNO dan kerajaan. Oi! Ya! Agar minyak, politik tak tertua lah. UMNO sekarang bergelut. Dia tak berfikir nak pertahan dudukan masing-masing. Ada yang pernah di dunia parlimen orang kaya pun Malaysia pun diberlakukan Islam dan diarahkan. Harga minyak naik maknanya hasil kerajaan pun naik. Hasil kerajaan naik puluh-puluh bilion tambah. Pasal orang nak gelar, nak gelar rakyat dengan harga ini. Dia cakap orang kita. Jadi kita boleh berasa berkata boleh buat ada kaedahnya. Dalam Malaysia negeri mengeluarkan minyak, bila naik harga minyak ini berasal dari rakyat susah ekonomi negara dalam rapat pun tak sah. Bagi dua bulan lagi saya yakin ikut pahaman ekonomi saya, dua bulan lagi malah petaka ekonomi Malaysia orang niaga terutama yang mereka adalah belum. Sebab UMNO dan Barisan Nasional terlalu sombong. Dia fikir dia tahu ekonomi, beban rakyat, ekonomi akan diserap di bawah kepimpinan mereka. Lari. Ekonomi rencan. Pendapatan tak menambah. Harga menambah. Dari segi negara, dia sebut kembali setannya para maknanya stagflation. Ini yang berlaku. Sebab sudah 15 bulan kepada jasa saya berdepan. Lawan. Menteri kemenangan. Lawan. Berdepan lawan, lawan. Berdepan lawan. Saya dan lawan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Jadi saya nak pulang. Saya setuju dapat 15 bulan dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri atau dua-dua jasa. Kita ambil peluang dengan makanan bulan ini. Dengan peluang yang bersama-sama lah. Tapi saya tak peduli. Saya nak guna peluang nak jelaskan bagaimana bila kita pemerintah segera kita boleh turunkan programnya. Mana-mana anak yang gagal dalam kereta yang tak ada beasiswa dipatok dekat peluang-peluang peluang dari pagi. Saya turut kepada nasihat ulama dan sebab itu saya terus bila dicalang oleh penghuni ini aziz dan
dia musuh sekarang. Siapa ada dalam agama ini? Jadi kata bagaimana tentang ketentuan hukum syariah, mahkamah syariah yang ada di Malaysia? Saya terus bawa ke agama-agama syariah. Bukan saya dalam dia pada masalah. Saya tidak dulu bawa ke dalam keputusan ini berdasarkan cadangan itu dalam Allah. Suruh judul Quran dalam dunia. Bagaimana dia baca? Saya tidak tahu. Susah. Saya yakin ini muslihat politik mereka berada. Ada orang kalau menanggap ini soal saya tak apa, saya tidak ada masalah. Saya dalam ini sudah ingat 10 tahun yang lalu. Saya tidak pernah terajar dan pernah pukul setengah mati. Saya dulu dalam perjalanan 6 tahun, saya keluar, saya selamat. Dan insya Allah, kalau masuk dalam ini pun, saya keluar, lagi sehat, insya Allah, saya lawan, tetap lawan. Yang menanamkan layu, yang menaik tanah, merombak sahab, yang menaik harga minyak, inilah pemimpin-pemimpin layu. Allah, orang yang mempunyai terbaik, serang pemimpin-pemimpin yang menindas orang layu sekarang. Kita pun tak tahan dengan bagaimana politik, undang-undang, polis, keluarga negara jadi punah lagi. Memang betul, ketua pemimpin negara dan pemimpin negara juga sesat. Memang betul, suaranya ada gelaja mengenai video ini. Korek-korek-korek masih. Kita ingat, maknanya pada kehakiman pun musnah. Polis pun tidak hidup. Hormati. Dan pemimpin negara tidak berbawa. Selain itu, ekonomi kita mendekat. Dan ini bukan masalah kepada saya. Sebab itu kita tidak bawa waktu. Aduh, diri orang ini buka pasal saya faham Muhammad Aziz. Orang-orang yang tanya, Muhammad mana ini? Dia baru dekat. Tetapi apa yang disebut diri orang ini itu ialah bagaimana akhlak yang baik, yang bersih, yang tidak merupakan kekayaan gaya, yang menarik minat dia tentang Muhammad Aziz. Dan dia adalah langkah pertama yang juga di Pulau Pinang ialah elang tambahan bagi kubu kafah seluruh negeri Pulau Pinang. Siapa bagi? Ketua Menteri Sinang. Sebab dan tuan mau bagi tak bagi dulu. Saya cakap ni dengan begini perasaan itu kuat kerana saya tak mau bagi lagi saya bila bila mereka. Jadi kalau saya kira macam-macam habisnya ini tanah penting ataupun di suatu tempat. Tetapi saya minta lah ingat soal saya itu soal. Tetapi agenda kita dalam perwakilan rakyat bawa perubahan mantap kedudukan utama orang Melayu, kedudukan Islam di dalam kita, kedudukan semua kaum dalam aman, politik yang lebih stabil, urusan politik yang lebih aman dan tidak rasuah, dan urusan ekonomi yang lebih cekap, yang itu akan menentukan masa depan umat dan negara. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir. Saya minta kepada kita mendoakan supaya saya dapat lalui ujian ini dengan tenang dan tabah. Dan saya terima kasih, ucap terima kasih kepada Allah Khair Kafira kepada Ustaz Azizan dan barisan pimpinan Pas Keadilan dan Ibu Ikhlas membantu menyelenggarakan kegiatan kami pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta penonton tenang, jangan bergerak lagi.